yang pertama pada tengah malam ini, dan ini adalah kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar, dan beliau bertugas sebagai seorang mak andam. Inilah pengalaman yang tak dapat dilupakan ketika baru-baru beliau berjinak-jinak dalam dunia andaman ini. Dikatakan di sini namanya supaya dirahsiakan sebab saya tak nak orang pandang lain terhadap saya, Casey. Baiklah, saya gunakan nama samaran, nama Suzy. Yang saya gunakan ini bukan nama sebenar mak andam, juga makeup artis yang berkongsi pengalaman beliau. Kisahnya berbunyi begini. Apa khabar semua pendengar misteri jam 12? Nama saya Suzy, bukan nama sebenar. Dahulu pertama kali saya berkecimpung dalam bidang andaman sebagai seorang mak andam, Casey. Biasalah makeupkan orang. Tapi pengalaman saya bukanlah tentang saya menggunakan barang untuk mencantikkan pelanggan-pelanggan pengantin-pengantin saya. Setelah menjadi mak andam, biasalah hasrat untuk menjadi seorang usahawan semakin meluap-luap. Dulu makeup orang, kemudian saya berangan-angan pula nak ada bridal saya sendiri. Saya berangan-angan nak ada pakaian, koleksi-koleksi pakaian pengantin saya sendiri. Jadi kata Suzy, seorang mak andam ini, saya telah pun membeli pakaian-pakaian saya dari sebuah kawasan di Indonesia. Macam-macam baju saya beli, saya tempah. Harganya memanglah mahal sebab berkualiti. Baju Jawa, baju pengantin yang biasa mahupun baju pengantin yang pelbagai bentuk, warna dan sebagainya. Jadi akhirnya saya meluaskan lagi, kata Suzy, meluaskan lagi koleksi pakaian pengantin saya. Daripada Indonesia, saya pergi ke Malaysia. Dari Malaysia, saya pergi ke negeri China. Saya telah pun membeli, Casey, pakaian pengantin China. Sebab kadangkala pengantin saya ada photoshoot nak mengenakan pakaian pengantin ataupun pakaian khusus pelbagai negara. Baju dari Korea, dari Jepun, sari dari India dan sebagainya. Saya telah pun membeli beberapa jenis pakaian pengantin dari negeri China dan membawanya pulang ke Singapura. Bila saya mula menjadi membuka bridal saya sendiri, kata Suzy, saya tidak menyewa tempat kerana terlalu mahal. Jadi pakaian-pakaian ini semua telah pun saya simpan dalam rumah, dalam satu bilik yang saya jadikan walk-in wardrobe. Pakaian semua di dalam. Sementara menunggu bisnes saya maju, sementara itulah tempat itu dijadikan simpanan buat seketika. Dipendekkan cerita, kata Suzy, Casey, pakaian yang saya beli tidak semua, tapi ada beberapa pakaian yang saya miliki. Rupa-rupanya pakaian itu, Casey, bukan calang-calang pakaian. Adalah penunggu-penunggunya. Saya pernah terbangun di waktu malam apabila saya terdengar suara tangisan wanita, Casey, di ruang tamu rumah saya. Apabila saya keluar dari bilik, saya tengok di ruang tamu yang begitu gelap, tidak kelihatan apa-apa. Cuma terdengar suara tangisan. Saya beranikan diri. Saya pergi ke suis lampu dan menyalakan lampu. Kemudian bila saya tengok, ruang tamu kosong, tak ada orang. Baru saya dengan teliti, rupanya bukan datang dari ruang tamu. Datang dari dalam walk-in wardrobe, bilik yang saya jadikan tempat simpan pakaian-pakaian pengantin. Saya buka pintu, dengar dengan kuat. Saya buka lampu, suara tu henti seketika. Saya tak sedap hati, meremang bulu roma, masuk balik tidur dan saya tidak beritahu suami. Gangguan ini berterusan sampai pembantu rumah saya beritahu saya. Ibu, kalau saya tanya ibu, ibu jangan marah ya. Kenapa? Ibu, kebelakangan ini seram sungguh dalam rumah ini, kata pembantu rumah saya. Saya semalam bangun waktu malam. Saya fikirkan ibu yang sedang duduk di ruang tamu di sofa. Bila saya keluar tandas, saya perhatikan wanita di sofa bukan ibu kerana rambutnya panjang dan wajahnya bukan mirip wajah ibu, kata pembantu rumah. Casey nak tahu tak?
Saya panggil seorang pakar datang sima rumah. Kisi, bila dia masuk dalam walk-in wardrobe, dia kata dia dapat rasakan sesuatu yang tak kena tentang bilik ini. Periksa punya periksa, Kisi. Rupa-rupanya baju yang saya beli dari negeri China tu ada penunggu dan ada sesuatu yang tak kena. Saya tanya pembekal saya dari China. Periksa dan tanya punya tanya, Kisi nak tahu tak? Baju yang saya beli harganya memang begitu murah. Rupa-rupanya pakaian itu saya dapat tahu kenapa harganya murah sebab pakaian itu dikenakan. Bayangkan, kata Puan Suzy, pakaian yang beliau beli dari China, sebenarnya pakaian itu digunakan untuk upacara perkahwinan antara si hidup dengan si mati. Sebab katanya di sini, di China, ada sesetengah pihak percaya walaupun si hidup dengan si mati terpisah dengan dua alam yang berbeza, tapi mereka kalau yang dah bertunang akan teruskan perkahwinan dengan wanita si mati. Kemudian ada pakaian itu disimpan oleh pengantin lelaki sebagai tanda peringatan. Ada juga dah berumah tangga, pakaian itu dijual. Bila dijual, tidak ada seorang pun nak beli, tapi dijual dengan harga yang murah. Sebab kata orang Cina, simpan benda-benda macam tu tidak mendatangkan tuah. Jadi kata Suzy, saya telah pun membeli pakaian bekas orang mati. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan